Ya. Ayu. Ya, Pak Samadi, ini Ayu mau share PowerPoint-nya. Oke, coba dicoba. Just try. Ayu, wanti-wanti. Oke. Okay. Ya, yeah, please try to share. Can you? Yes. Ya, yeah, oke. Okay. Yes. Ya, yeah. Slideshow ya. Yeah. Yes, sir. Ya, yeah, slideshow before you start. Oke. Okay. Ya, yeah. You can start now. Oke. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Ayu Wanti-Wanti from the first group. The name of first group is the Fantastic Six. Okay. The members of this group is Mr. Fauzi Ilhami, as a group leader, and then Mrs. Alfisha, Mrs. Mardiana, and me, Ayu Wanti-Wanti, then Mrs. Nur Hikmah Arifa, and last, Mrs. Sri Wartini. Okay, why we are choosing this name, the Fantastic Six, because the meaning of this name is six fantastic people create fantastic results. Okay, and in this training, we have group commitments. First, stay focused and disciplined. And second, has a responsibility and opinion to this group. The third, help each other and work together. Four, always collect assignment on time. And fifth, be the best together in this training. Okay. So, this is our group commitment, and maybe that's all. Thank you for the chance given to me, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good job. Give applause for Ayu Wanti Wanti. Okay, next. Yeah, next want to share screen. So, Fantastic Six, yeah. The name of your group is Fantastic Six, not Group One yes. anymore, yeah. Okay. Next, who is ready for the presenter? Next, okay. Who is not ready? Siapa yang belum siap, silakan tampil. Not yet. Okay. Only one group. Suryansa, are you ready? It's no problem if you have not presented it a PowerPoint. If you have not made it, I just tell. Okay. Who is he? Group 4. Mr. Jabber, do you have screen to share? Yeah, of course, yes. Yeah, okay. Yeah. Mr. Jabber. Sir. Yeah. 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 Sir. Very good. Yeah. Slideshow for Mr. Jabber. Please slideshow before starting to present. Yeah. Yeah. Okay. Yes, sir. Let's start. Okay. Let's start. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I would like to say thanks to the God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been given us as mercy and blessing, so we can meet in this
activities by using a video conference by using Zoom. Actually, and the second, don't forget to say salam and salawat to our Prophet Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness until we now with namely Islam religion. Okay, ladies and gentlemen, we are from the fourth group. We have a name, with name Pasji. Yeah, this is our name. We have a discuss about this name, Pasji. Passionate English teacher group. Pasji, Pasti Pas. Okay, we have a motto about our group. We have always be useful and then stop learning, because anybody without studying something, it will not change. And then if someone doesn't change, it means that they will be die. Okay. And then we have 6 members here. And then my beloved leader is Milad, Mr. Milad Islami. And then Mr. Samadi. And then the third, Miss Rinita. And then Mr. Asahuddin Effendi. And then Miss Lenny. And I myself, Jabbar. Okay, now, in special for PASG, we have making some commitment. What should we do during the training? The first is, of course, we have to join all the activities in the training. By doing the task together, or by the group commitment, freedom to express your opinion, active in discussion, respond in live chat, and keep cooperate. And the second is about allowing what are not allowing during the this training. We have discussed, and then we have to decide 5 points. The first is about late in joint training without information. We have to come on time. And then sleeping during this session is not allowed during this training, because if someone sleeping during the discussion, it means that they will get nothing. And then the third is about never submit the task. So the participant in this training have to submit their task. And then the fourth is never fill the attendance list. And then the last is underestimate others. Okay, and the last slide is about what are you expecting from this training. We have to say that we have to help to this training help us to improve our skill in learning and teaching English, encourage ourselves to improve our skill and motivation in teaching English, deserve to enrich and comprehension to be a professional teacher, for now for to collaborate well with different people, and the last is interact during the silaturahmi. Yeah, this is the most important thing, because if you know some other, it's mean that kita bisa menjalin silaturahmi. Okay, that's all for my presentation, for all my presentation. Thank you very much for my attention. Pasti pas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, get applause, yeah. Mr. Jabbar. Yeah, next. The third presenter. Okay. Who is not ready yet? If you are not ready, you have to present. Yeah. Only two. Okay. Sir. What if we don't make any PowerPoint yet? Yeah, you can share the PowerPoint later. Just tell us now about 3 or 4 minutes. Yeah, yeah, Mr. Suryansa, okay. Please tell us. Okay. Okay. Sorry for not making a PowerPoint yet. We are not. We think we just have to. What's it? Present what we discussed in group. Okay. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And we are group 5. Consists of 6
members. It is Yuli Fahrina, Ratna Norlita, Ibu Budarmi, Mr. Mohtar, Suryan Shahnani, and Sabroni Musa. And we are in group 5. We have names of Indonesian name, Anggur. In Indonesia, we it is from anggota yang selalu bersyukur. And if the members of the group or as people who are always grateful to Allah, yeah. Because if we are grateful, then we'll be what is it the nikmat of Allah will be given to us always. So and then the next what we have discussed is the result of the discuss is one, we should be on time or be disciplined in every class. And then the second one is we should be active in group or class discussion. And then the third one is we should submit the task given in line with the timeline. So we should be not be late to hand in the task. But I think it is based on the commitment of the group, the member of the group, I mean. And then the third one is we should obey any rule released by the, what is it? By the committee of the training. And then and we should be committed to group success and training success. So our aim is how to make this training is successful and will be meaningful to us and will enhance and enrich our knowledge, especially in English, especially in our way of teaching. The method, the techniques, and many others in which we always learn about how to enrich our ability to teach. And then the last one, we should dress properly and say appropriate words during training. Okay, sir. That's all what I could present from my group. Anggur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Yeah, group Anggur, you can make your PowerPoint later ya. Yeah? You can share in our group. Okay, the last. There are only still two groups. Only three, yeah? Yeah. Okay, group three. Group three. Hello. Yeah. Hello, group three. Oh, yeah. Gatot, yeah? Yeah. Gatot? You want to present? Yeah, I want to present about the introduction or about our result discussion in this group. Yeah, do you have PowerPoint? Not yet. We don't have. Oh yeah. But yes. I have PowerPoint, but later. Okay. Later. We will make the PowerPoint too. Okay. Yeah. Time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from group 3. The name of our group is Gatot, as long as my name. I don't know why they choose about my name as the name of group. Gatot, the meaning of the great teacher on this training. Mm. And then we are, for the first is Miss
Sis Aida Rahmawati, Tri Budiarti, Hastuti Isti Amini, Hayatun Nahdiah, Nida Faisah, Soim, dan saya sendiri Gatot Saputro. Okay, in this chance, I would like to present about the role or about the our commitment in this training. For the first one, I'm sorry, I'm cheating. On the tests, and then about not what are not allowed along this training. I think just one, we are never say too lazy or too afraid to learn English more. Okay, about our goal or our expectation, then in. Training, we hope make a or to create it or created some great students too. Okay, I think it's enough about me, about our group, and we hope in this training we can build the silaturahim about all of English teacher in the world, especially in Kalimantan, in Borneo. And the last for me, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Mr. Gatot, you can make your PowerPoint later. Okay, insyaallah. Yeah, you have to share to our group. Okay. Okay, I think it's enough yeah for your presentation. We will start about our topic this afternoon. Sudah bisa kelihatan? Ya, sudah. Sudah ya. Baik. First you can mute your audio ya. Ya, later you can unmute again. Oke. Okay. Baik. Ya, semuanya di-mute-kan dulu anunya audionya. Ya. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, guru-guru bahasa Inggris yang hebat, yang super, yang luar biasa. Kita hari ini sampai ke materi yang kedua untuk pelatihan guru bahasa Inggris Madrasah Aliyah angkatan keempat di tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu semua, untuk pemetaan SKLKI dan KD serta indikator pencapaian kompetensi mungkin sudah dibuka semua ya di video tutorial yang ada di web PJJ. Mari kirim. Baik. Mas Madi masih mengikuti? Siap, siap. Masih, ya, Pak. Ya. Coba dimute-kan semua dulu ya. Iya, Pak. Ya. Panitia, punya Pak Saiful di mute jadi kada kedengaran suaranya. Ya, ya. Sudah. Oke. Okay. Baik, sudah ya. Nah, baik. Ini Bapak Ibu, kita berbicara dulu tentang SKL ya, karena kita berbicara tentang pemetaan standar kompetensi lulusan ya. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, prosedurnya seperti ini Bapak Ibu. Dari SKL
ini kualifikasi kemampuan lulusan. Ya, ini nanti kita bahas satu per satu. Artinya ya setelah lulus dari sekolah itu peserta didik itu bisanya apa. Jadi SKL ini Bapak Ibu tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Nah, jadi semua guru mata pelajaran itu menuju kepada SKL yang satu ya tergantung unit sekolahnya apakah SDMI, apakah MTS SMP ataukah MA SMA. Kita untuk level MA dan SMA itu nanti untuk SKL-nya itu sama ya untuk Pemerdikbud, artinya kualifikasi kemampuan lulusan ya setelah anak kita lulus nanti bisanya seperti apa. Itu yang disebut dengan SKL. Ya, berbeda dengan kurikulum yang lama yang sebelum 2013 setiap mata pelajaran itu ada satu SKL. Jadi terlalu banyak SKL-nya. Jadi kalau sekarang semua mata pelajaran menuju SKL yang sama ya. Kalau begitu nanti seperti apa prosesnya? Nanti dari SKL ini masuk ke kompetensi ini inti ya, ada sikap ya, pengetahuan dan keterampilan ya. Di sini dibahas kompetensi intinya, sikap itu ada dua, ada sikap spiritual, ada sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Artinya Bapak Ibu dari SKL ini kemudian dijabarkan menjadi empat. Nah, menjadi empat kompetensi. Artinya anak kita itu nanti punya kompetensi spiritual, punya kompetensi sikap sosial, punya kompetensi pengetahuan dan punya kompetensi keterampilan. Lalu dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat dulu dari dimensi pengetahuan ya, dimensi untuk kompetensi MA. Yang pertama sikap. Sikap tadi ada dua ya Bapak Ibu ya, untuk ini untuk kompetensi intinya yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, di sini digambarkan Bapak Ibu ya, sikap spiritual dan sosial itu pertama cirinya adalah beriman dan berakhlak mulia. Nah, sederhananya seperti ini Bapak Ibu, setiap guru mata pelajaran apapun nanti bukan hanya berfokus kepada keterampilan dan pengetahuan saja ya, tapi kita juga menanamkan sikap. Artinya kita ikut membantu tercapainya peserta didik itu yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, seperti apa beriman dan berakhlak mulia itu kita bahas nanti ya satu-satu. Nah, secara ringkasnya seperti ini, setelah lulus dari sekolah kita, anak kita itu menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, orang beriman itu indikator sederhananya adalah dia itu meyakini akan adanya Tuhan. Nah, jadi kita menanamkan sikap spiritual itu artinya menambah keyakinan peserta didik kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengajarkan agama tapi menambah keyakinannya. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris apapun materinya itu bisa kita integrasikan dengan menambah keyakinan, keimanan peserta didik kita akan adanya Tuhan. Ya, bagaimana nanti itu terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, artinya, nah menurut hasil penelitian Bapak Ibu ya, di Amerika sana ya, ketika ada pertemuan di Banjarmasin, itu saya diundang, kemudian narasumbernya, penceramahnya langsung imam besar di masjid di Amerika ya, Islamic Center, Masjid Islamic Center Amerika, yang beliau mengatakan bahwa orang Amerika sekarang itu hidupnya tidak bahagia. Ya, cuma mereka itu pura-pura bahagia. Beliau itu mengatakan, imam besar itu mengatakan pura-pura bahagia. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Jadi sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, kalau tidak meyakini adanya Tuhan, maka hidupnya tidak bahagia. Nah, lalu dari negara lain juga dicontohkan di Korea ya. Di Korea itu orang hidup itu selalu ada target. Nanti umur 15 tahun pencapaiannya apa? 20 tahun pencapaiannya apa? 25 tahun apa? Ya, 30 sudah punya segalanya ya orang Korea. Jadi punya rumah ya, sudah terkenal ya, punya penghasilan yang mapan,
tapi mereka tidak bahagia. Begitu semua target terpenuhi, mereka bingung kemana lagi. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Nah, beda juga dengan orang Jepang. Orang Jepang itu kalau targetnya tidak tercapai, dia malah bunuh diri. Nah, kalau orang Korea itu dia sudah semua tercapai, dia bunuh diri. Nah, itu jadi bingung. Jadi dua bedanya. Nah, kalau Indonesia jarang terdengar bunuh diri ya. Nah, itu kenapa? Karena orang Indonesia itu cirinya beriman. Beriman itu artinya ya bersyukur terhadap apa yang didapatkan, kemudian bersabar terhadap apa yang tidak didapatkan. Nah, inilah yang uniknya di Indonesia ya, kurikulumnya yaitu setiap anak itu menambah keyakinannya akan adanya Tuhan. Artinya kita itu yakin bahwa kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Jadi target hidup kita itu adalah nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bingung seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu yang super, yang hebat, yang luar biasa dan biasa di luar. Terus berakhlak mulia. Ya, jadi beriman saja sebenarnya tidak cukup, harus berakhlak mulia. Artinya berakhlak mulia itu kita punya sikap sosial. Nah, sudah beriman itu idealnya berakhlak mulia, artinya hubungan sesama manusia itu bagus. Setelah itu baru nanti terdidik, percaya diri, bertanggung jawab. Nah, ini beberapa indikatornya. Nah, kemudian untuk pengetahuan Bapak Ibu, nanti pengetahuan agama, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, Bapak Ibu, ini kita bahas nanti satu persatu. Ya, pengetahuan ini. Nah, artinya dalam pembelajaran itu kita harus memasukkan dimensi-dimensi ini. Nah, untuk dimensi keterampilan, kita berpikirnya tingkat lots. Nanti ada yang membagi tiga ya. Ada lots, ada mods, ada hots. Psikomotor kemudian berbasis pengetahuan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sesi siang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, selanjutnya kita mulai dulu dari SKL. Nanti kalau ada pertanyaan, SKL itu apa ya? Menurut Permendikbud 20 ya tahun 2016 itu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. Ya. Mungkin Bapak Ibu ini tidak terbaca ya pengertian ini. Sebenarnya SKL itu ini. Ada kata kunci kriteria. Ya, jadi kualifikasi. Jadi setelah lulus nanti kriterianya seperti apa? Anak itu yang dikatakan lulus. Kualifikasinya seperti apa? Yaitu dia punya sikap, pengetahuan, keterampilan yang dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. Artinya kita tidak boleh berfokus kepada pengetahuan saja. Nah, Bapak Ibu, kalau modalnya pengetahuan saja, sebenarnya tanpa guru sudah bisa sekarang. Orang bisa belajar bahasa Inggris itu melalui YouTube, ya banyak sekali kursus-kursus yang gratis. Bahkan belajar bahasa Inggris di luar negeri cukup di rumah saja. Guru tidak dipakai lagi kalau belajar bahasa Inggris hanya pengetahuan. Tapi nah, untuk keterampilan, sikap, kejujuran, keikhlasan itu tidak diperoleh dari YouTube, Bapak Ibu. Nah, tugas kita di situ. Jadi sekarang itu kita tidak menjamin bahwa ketika kita sebagai guru bahasa Inggris itu jangan mengandalkan bahasa Inggrisnya untuk kesuksesan hidupnya, ya. Jadi bahasa Inggris itu hanya salah satu alat saja. Nah, jadi sekalipun begitu majunya teknologi, orang bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, tapi untuk mengajarkan sikap spiritual, sosial itu tidak bisa melalui YouTube. Di sinilah peran kita sebagai guru. Nah, kalau kita fokus ke pengetahuan saja, nanti kita tidak menarik lagi di kelas ya, karena semuanya sudah didapatkan di Google. Baik, itu SKL. Nah, dimensi sikap tadi sudah saya bahas tadi. Ya, jadi di sini beriman, bertakwa ya, ini sikap spiritualnya. Kemudian sikap sosialnya berkarakter, jujur, peduli, bertanggung jawab. Kemudian pembelajar sejati sepanjang ayat. Nah, ada beberapa kata kunci. Yang pertama di sini mungkin jujur ya. Nah, kejujuran ini adalah nilai yang paling tinggi. Jujur ini bisa dijual di mana saja Bapak Ibu. Nanti kalau kita jadi guru, guru yang jujur ya.
jadi suami, suami yang jujur, jadi istri, istri yang jujur, jadi pedagang, pedagang yang jujur, jadi buruh, buruh yang jujur, jadi pejabat, pejabat yang jujur, semuanya aman hidupnya. Jadi ketika ada ketidakjujuran, hidup kita itu nanti tidak aman. Nah ini nanti kita latih peserta didik kita ya. Jujur itu Bapak Ibu artinya tidak ada perbedaan antara perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya satunya antara perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kita latih dalam proses pembelajaran. Baik, nanti secara khususnya. Nah, dimensi pengetahuan Bapak Ibu, pengetahuan itu tadi sudah kita bahas ya, kita bahas nanti yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif nanti pada slide berikutnya akan kita bahas ya. Terus keterampilannya tadi berbasis hot ya, berpikir dan tindak efektif dan efisien dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan ilmu yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Jadi ada kata kerja mandirinya ya untuk keterampilan di sini. Baik, Bapak Ibu hormati, lalu kita sampai ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu artinya dulu, sekarang orang sudah menyebutnya indikator pembelajaran saja, EP saja, tapi tidak masalah ditambah K ya. Kalau IPK indikator pencapaian kompetensi. Kalau K-nya tidak ada berarti cuma indikator pembelajaran. Jadi bukan pencapaian lagi kalau EP saja. Itu kata kerjanya adalah cirinya yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, jadi ada kata kuncinya di sini ada perilaku dapat diukur kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Artinya indikator pencapaian kompetensi itu adalah satu jembatan untuk mencapai KD. Jadi tugas kita nanti di sini ya, nanti kita akan praktek bagaimana membuat indikator ya. Nah, terus indikator pencapaian kompetensi bahasa Inggris itu pertama, setiap guru bahasa Inggris itu idealnya mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter melalui literasi dan pengembangan keterampilan abad 21. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu nanti, pembelajaran kita itu nanti terintegrasi dengan pendidikan karakter, kemudian pengembangan literasi, dan keterampilan abad 21. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karakteristik pembelajaran bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu, semoga masih menyimak ya, sekalipun di mute audionya. Pertama, karakteristiknya adalah pembelajaran berfokus pada genre atau teks. Fokus pada genre atau teks. Bapak Ibu, genre ini bukan tujuan Bapak Ibu ya, cuma adalah sarana untuk sebagai sarana untuk menjadikan peserta didik yang terampil berbahasa Inggris. Jadi tujuannya itu bukan penguasaan genre-nya tapi penguasaan bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu nanti kita harus bisa memilih materi-materi esensial itu nanti pada pertemuan berikutnya ya. Yang kedua, pembelajaran setiap teks diarahkan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk menggunakannya. Nah, ini kan fokusnya kepada penggunaannya. Jadi dalam teks itu baik lisan maupun tulisan. Nah, yang ketiga, tujuan mata pelajaran bahasa Inggris untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kompetensi komunikatif dalam wacana interpersonal, transaksional, dan fungsional. Ya. Nah, jadi untuk tujuannya, itu peserta didik itu bisa memiliki kompetensi komunikatif, artinya bisa berkomunikasi. Ini nanti kita kaitkan ke keterampilan abad 21, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, rangkaiannya seperti ini prosesnya. Sepertinya prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, pertama yang kita baca itu adalah kompetensi dasar. Jadi nanti dalam silabus bahasa Inggris kita lihat KD-nya. Lalu dari KD itu kita bisa ke kanan dulu atau ke kiri ya. Nah, kalau mau itu ke kiri dulu. Jadi kompetensinya nanti dari KD itu kita pilih nanti dari yang lots, mana yang lots, mana yang hots. Mana yang lower order thinking skill, mana yang higher order thinking skill.
baru kita milih materinya, lalu kita membuat indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi EPK ini dikembangkan, itu sudah kelihatan nanti berdasarkan KD yang sudah kita pilih. Nah, baik Bapak-Ibu yang saya hormati, ini mungkin agak banyak ini pembahasannya. Yang kita bahas di sini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi itu seperti apa. Nah, Bapak-Ibu nanti menurut taksonomi Anderson tahun 2001, ya kalau taksonomi Bloom, Bapak-Ibu ya, itu di tahun 1956. Jadi taksonomi Bloom itu direvisi oleh taksonomi Anderson pada tahun 2001. Revisi itu bukan mengganti, bukan mengubah ya Bapak-Ibu, tapi menyempurnakan saja. Ya, jadi poin-poin yang disampaikan oleh Bloom itu masih dipakai di taksonomi Anderson. Nah, ini seluruh sekolah di dunia sekarang menggunakan taksonomi Anderson ini dalam pembelajaran Bapak-Ibu ya. Sudah semua sekolah-sekolah internasional semuanya seperti ini. Nah, Bapak-Ibu, keterampilan yang paling rendah adalah remembering, mengingat atau menghafal. Jadi, pelajaran menghafal itu levelnya paling bawah. Nah, jadi, hafal itu paling bawah. Kalau cuma menghafal, mungkin metodenya ceramah saja, Bapak-Ibu ya. Jadi, what should we remember? Ya, we should remember the fact. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah fakta-fakta. Kalau materi berupa fakta, kita cukup nanti mengingat saja to remember. Nah, lebih tinggi itu namanya to understand, understanding. Understanding ini memahami konsep, memahami teori. Ya. Kalau bahasa Inggris nanti remembering ini nanti menghafal rumus-rumus, ya, structure, menghafal kosakata. Nah, lalu understanding ini paham, ya, paham mengapa structure-nya seperti itu. Ya, ada subjek, ada predicate itu. Paham. Nah, lalu ketiga, applying. Applying itu mampu menerapkannya. Jadi, dari remembering, understanding, dan applying ini termasuk LOTS, Bapak-Ibu. Lower order thinking skill. Artinya keterampilan berpikirnya tingkat rendah. Nah, apa artinya, Bapak-Ibu? Jadi, dalam setiap pembelajaran itu, kita melatih siswa untuk berpikir, ya. Bukan kita menyuapi materinya gitu. Jadi materi itu adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik ya. Nah, terus lalu analyzing sifatnya nanti menganalisis. Ini level 4. Kemudian evaluating. Evaluating ini adalah mengevaluasi, creating ini mencipta. Nah, Bapak Ibu, jadi ada proses analisis, proses evaluasi, proses mencipta, ini ada berpikir tingkat tinggi. Itulah yang disebut dengan HOTS, Higher Order Thinking Skills. Ya, ini taksonomi Anderson. Jadi dalam setiap pembelajaran itu, kita harus ada proses menganalisis. Jadi peserta didik itu kita latih untuk menganalisis. Menganalisis itu misalnya ada kata membandingkan, ya, mengklasifikasikan, itu analisis ya. Evaluating itu making judgments based on criteria and standards through checking and critiquing. Jadi ada proses judgments, menjudge ya, berdasarkan kriteria. Jadi peserta didik itu diberi kriteria tertentu, lalu dia diminta memutuskan untuk evaluating. Kemudian creating ini mencipta. Creating new ideas to create, ciptakan gagasan-gagasan baru. Ya, orang yang menciptakan gagasan itu namanya orang-orang yang kreatif. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah dalam proses pembelajaran itu kita harus melibatkan proses ini. Ada analisis, ada evaluasi, ada creating. Jadi HOTS ini Bapak Ibu, HOTS untuk pembelajaran dan ada HOTS untuk penilaian. Jadi bukan penilaiannya saja yang HOTS, tapi pembelajarannya sudah HOTS. Jadi kalau ada soal HOTS Bapak Ibu itu tidak sama dengan soal yang sulit. Tidak semua soal HOTS itu sulit, ya kan? Tidak semua soal yang HOTS yang sulit itu HOTS. Jadi soal yang sulit belum tentu HOTS. Kemudian soal yang mudah itu belum tentu tidak HOTS. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang itu taksonomi Anderson itu pembelajaran yang HOTS itu tidak hanya di level MA.
melalui MI pun sudah dilatih pembelajaran HOTS-nya ya. Ketika saya ketemu dengan guru-guru MI, saya contohkan bagaimana pembelajaran HOTS untuk level MI. Bahkan untuk level RA, TK juga sudah bisa dilatih HOTS-nya ya sesuai tingkatannya. Nah, Bapak-Ibu, selanjutnya tadi kita masuk ke analisis kompetensi dan pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Nah, Bapak-Ibu, ketika masuk kita ke dalam daftar KD ya di silabus, kita ngajar itu kan, kita ngajar berdasarkan KD, kita pilih KD-nya. Kita kutip pasangan KD, misalnya untuk bahasa dan sastra Inggris kelas 10 misalnya ya. Ini ada KD seperti ini. Bapak-Ibu, pertama ketika kita mau melakukan pemetaan ini, kita cari dulu daftar KD ya. 3.1 berarti pengetahuan ya. Bila 4 berarti keterampilan. Nah, di sini ada kata membedakan. Membedakan di sini Bapak Ibu itu menurut taksonomi Anderson itu sudah masuk level analisis. Nah, berarti ini keterampilannya sudah berpikir tingkat tinggi ya, kita pilih seperti ini. Begitu juga dengan menangkap makna. Nah, menangkap makna ini prosesnya itu sama, sini sudah ada proses analisis secara kontekstual karena dia akan bisa menangkap makna kalau sudah ada melalui proses ya. Menangkap makna ini seperti reading comprehension misalnya pertanyaan tersirat ya, tersirat itu implicit information ya. Kalau yang explicit itu berpikir tingkat rendah ya, kalau implicit itu sudah HOTS berpikir tingkat tinggi ya, seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu misalnya di sini ini saya ambil dari silabus ya bahasa Inggris. Seperti ini ada tiga tes itu membedakan. Ini materinya ya. Jadi materi itu bisa dipilih di mana saja Bapak Ibu, tidak berdasarkan buku ya. Kalau dulu pembelajaran kita itu menamatkan buku, kalau sekarang tidak ya, berdasarkan kompetensi bukan berdasarkan konten ya. Ini menangkap makna ya, seperti ini. Terus nah, jadi di sini sebagai contoh ya untuk KD 3.1 bahasa dan sastra Inggris tersebut di atas, sebelum mampu membedakan, peserta didik harus memiliki kompetensi prasyarat antara lain. Maksudnya gini, ya target kita siswa itu bisa membedakan, tapi ada namanya indikator jembatan namanya ya. Pertama, siswa itu menentukan dulu, mengidentifikasi, menerapkan, baru membedakan. Nah, artinya ketika kita bikin indikator pencapaian kompetensi, itu bisa tiga ya, jadi satu KD itu bisa tiga indikator ya, jangan sampai satu KD satu juga indikatornya. Kenapa? Nanti ada namanya indikator jembatan ya, jembatan itu artinya untuk menuju yang kedua indikator kunci, yang ketiga namanya indikator pengayaan. Nah, jadi minimal satu KD itu indikatornya dua ya, jadi indikator yang bawah itu nanti yang paling rendah itu misalnya menentukan dulu, kemudian mengidentifikasikan, baru nanti membedakan. Nah, selanjutnya untuk keterampilan menangkap makna. Peserta didik itu bisa menangkap makna apabila melalui proses menjelaskan, menyimpulkan. Nah, lalu perlu diperhatikan juga apakah kemampuan berpikir tersebut merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berarti dalam memilih KD, lalu kita bikin indikator pencapaian kompetensi, yang kita perhatikan adalah apakah kata kerja operasional itu sudah menunjukkan keterampilan berpikir tingkat rendah atau sudah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kita lihat namanya kata kerja operasional. Ya, baik. Nah, ini analisis HOTS. Misalnya ya sini, jenjangnya HOTS, prosesnya analisis. Seperti apa kata kerjanya? Mengelompokkan. Berarti kalau kita meminta peserta didik mengelompokkan, berarti soal itu sudah masuk level analisis. Berarti masuk HOTS. Nah, ini kata kerjanya. Ya, mendiferensiasi, memilih informasi, menentukan fokus. Ini kata kerja operasionalnya. Ada ini namanya kata kerja kompetensi. Kalau ini namanya kata kerja operasionalnya. Yang bisa diukurnya di sini, yang di operasionalnya. Menentukan keterkaitan, berarti itu proses analisis. Menemukan pikiran utama, itu proses
analisis. Nah, Bapak Ibu ketika bikin KD, nanti yang kita lihat di sininya, kata kerjanya sini, apakah lots, apakah hots. Tapi sekarang setelah kita pelatihan ini, setiap peserta pelatihan itu bisa membuat indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD yang dipilih dan indikatornya sudah berbasis HOTS. Ya, itu indikator ketercapaian materi ini. Ya. Nah, ada level evaluasi, ada level mencipta. Kalau mencipta ini Bapak-Ibu nanti kalau sudah speaking, nanti speaking itu kan menyampaikan gagasan, ya, menyampaikan gagasan, pendapat, dalam bentuk lisan. Nanti writing itu to express idea, opinion in written forms, itu writing. Itu mencipta, ya, level paling tinggi sudah di sini. Ya, ketika peserta didik itu sudah mampu mengarang atau membuat teks lisan, itu sudah levelnya mencipta. Berarti ini sudah pasti apa namanya? HOTS sudah pasti. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dalam RPP guru dapat mengembangkan kegiatan pelajaran dan penilaian HOTS mengacu kepada KD sampai tingkat tertinggi yaitu mencipta. Nah, di sini. Selain itu, guru dapat mengintegrasikan literasi dan nilai-nilai karakter serta keterampilan abad 21 lainnya seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan berkolaborasi dalam kegiatan pelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu nanti ada tutorialnya nanti keterampilan abad 21 itu seperti apa. Bapak Ibu nanti akan saya share karena dalam pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu itu lebih banyak mandiri. Jadi kita ketemunya cuma dalam Zoom meeting kurang lebih 60 menit tapi nanti ketemu media lainnya adalah pakai video. Videonya sudah saya siapkan nanti apa yang tidak jelas di sini nanti diperjelas dalam video itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu EPK-nya. Menemukan gambaran, menemukan informasi, menemukan padanan kata, menemukan informasi tersirat dari teks. Contoh ya dari sampai level paling tingginya. Nah, ini ada membedakan, ada menangkap makna. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Kata kerja pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua menjelaskan, yang ketiga membedakan. Mengidentifikasi dan menjelaskan ini. Ini kalau hanya 3.1.1 berarti EPK-nya. Ini namanya indikator jembatan, ya. Artinya untuk mencapai ke indikator kunci. Jadi 1 dan 2 ini jembatan saja untuk berpikir tingkat tinggi, ya kan? Mengidentifikasi berpikir tingkat rendah, menjelaskan berpikir tingkat rendah, lalu membedakan ini sudah berpikir tingkat tinggi karena sudah proses analisis. Ini indikator kunci. Di sini tidak ada indikator pengayaannya. Nah, sampai indikator kunci. Karena pengayaan itu pilihan Bapak Ibu. Yang wajib setiap KD itu ada indikator jembatan, ada indikator kunci. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu nanti tugasnya, ya, tugas Bapak Ibu nanti dibikin di Microsoft Word dulu, disalin seperti ini formatnya, pilih nanti KD-nya, KD nomor 3 titik berapa, 4 titik berapa, kemudian nanti kemampuan berpikirnya, kata kerjanya apa. Kemampuan berpikirnya itu kan paling tidak yang 6 itu dipilih ya. Kalau analisis, kalau yang HOTS itu mulai analisis, kemudian setelah analisis itu mengevaluasi, baru mencipta. Ya. Seperti ada contoh materinya di sini tinggal ditulis saja. Materinya bisa diambil dari yang sudah di silabus atau kita tentukan sendiri ya berdasarkan keterampilan berpikir di sini. Nah, kemudian tentukan tahapan kamu berpikir seperti contoh di atas kompetensi kata kerja. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu bikin. Nah, seperti ini ya. Ini contoh. Lalu kerjakan seperti contoh. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dibikin di PDF, di-upload di tugas metaan SKL, KE dan KD, nanti filenya itu dikasih nama kita ya, misalnya namanya Jabar, berarti Jabar Analisis SKL KI KD supaya memudahkan. Jadi filenya itu diberi nama, nama kita dan nama mata pelatihannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Ibu untuk materi ini. Kita masih punya waktu 5 menit untuk ya tanya-jawab. Ya. Saya akhiri dulu paparan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya, kita gunakan waktu 5 menit untuk question and answer. Siapa dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Pak Sumadi dulu. Ya. Pak Sumadi ya. Oke, ya, silakan. Ya. Terima kasih, Pak, langsung setelah kita mendengarkan apa yang sudah Bapak paparkan. Ternyata di dalam indikator ini juga menentukan tentang keberhasilan SKL yang akan kita capai dalam sebuah lembaga pendidikan. Betul. Ya. Di sana ada indikator jembatan, ada indikator kunci, ada indikator pengayaan. Ya. Tentunya dalam proses ini kita harus melihat, Pak, outcome dari siswa kita. Ya. Siswa kita rata-rata di daerah rural area ini tidak seperti mereka yang ada di kota-kota besar, Pak. Artinya, misalnya kita punya SKL, pencapaian anak kita adalah bisa untuk bicara. Ternyata mereka membaca aja belum bisa, dan sebagainya. Lalu, ini tugas berat bagi guru. Nah, sementara kita dituntut dalam SKL seperti itu. Dan ini kan dilematis bagi seorang guru, Pak. Nah, ini saya minta dari Bapak apa solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi sebagai guru yang berada di rural area. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Langsung saya tanggapi untuk Pak Sumadi. Jadi sebenarnya ya, kemampuan untuk rural area dan kemampuan di kota juga sama, ya. Tidak semua orang kota juga kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, ya. Karena saya pernah ngajar di Malang juga, di kota besar, ya, di Banjarmasin juga. Nah, karena itulah Bapak Ibu, nanti kita indikatornya itu dimulai dulu dari indikator jembatan sampai indikator kunci. Jadi indikator pengayaan itu hanya ada di tingkat di sekolah-sekolah yang higher, apa namanya, ada lower achiever, ada middle achiever, ada higher achiever students. Nah, ya, ya, ya. Jadi tidak masalah, ya, untuk berpikir tingkat tinggi itu tidak mesti harus berpikir yang sulit-sulit. Nah, Bapak Ibu nanti kalau melihat sampelnya nanti ada di video-video saya di YouTube, tapi yang untuk SD ya dipilih, ya. Jadi kalau ke bahasa Inggrisnya tidak mesti harus yang fasih, Bapak Ibu, tidak. Makanya kita harus mampu memilih KD-KD yang betul-betul bermanfaat buat kehidupan anak kita, ya, di sekolah. Karena tujuan belajar bahasa Inggris itu bukan hanya bisa bahasa Inggrisnya, ya. Sekalipun nanti dia bahasa Inggrisnya tidak fasih, tapi sudah dilatih untuk berpikir tingkat tingginya. Nah, di sini kita nanti akan bahas hal yang terkait nanti sampai kita 12 hari. Ini baru pengantarnya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang bingung. Itu wajar, berarti berhasil, ya, kalau bingung. Nah, artinya tidak kita itu, apalagi kan sudah tidak ada ujian nasional, Bapak Ibu, ya, kita pilih nanti KD-KD yang benar-benar bermanfaat buat peserta didik kita. Jadi berapa jumlahnya, nanti KD yang jelas, setiap pembelajaran, setiap indikator pencapaian kompetensi itu nanti kita sudah melatih untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, alasannya nanti saya bahas pada video-video yang lain, ya, saya share nanti di grup. Nah, jadi Pak Sumadi, jangan sampai kita itu pertama motivasinya dulu harus kuat, ya. Harus kuat pertama bahwa semua anak itu potensinya itu sama, gitu, satu dulu. Yang kedua, kalaupun nanti dia bermasalah dalam penguasaan kosakata, tata bahasa, disitulah tantangan buat kita, ya, untuk menemukan sesuatu yang baru. Maka nanti untuk melatih peserta didik yang kreatif, ya, peserta didik yang kreatif, maka gurunya harus kreatif dulu, ya, seperti itu. Kreatif itu menciptakan ide-ide baru bagaimana siswa itu menyenangi pelajarannya. Jadi saya ulangi, yang pertama motivasi kita dulu harus tinggi. Jadi setelah pelatihan ini, motivasi kita untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan anak kita itu tinggi. Nah, yang kedua, kita harus pandai-pandai memilih materi-materi, mulai yang paling sederhana, gitu. Yang penting sekalipun materinya itu simple, tapi tetap dilatih berpikir tingkat tinggi, ya. Karena banyak orang yang bahasa Inggrisnya fasih, tapi hidupnya tidak sukses juga. Ya, jadi bahasa Inggris itu bukan tujuan utama, ya. Kalau dulu memang, kalau orang bahasa Inggrisnya bagus, itu sukses hidupnya dulu.
Karena orang minta terjemahkan kan, itu pasti minta juru bicara ya. Saya dulu tahun 90 itu sudah jadi pemandu wisata, karena waktu itu orang jarang bisa bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang, bukan bahasa Inggrisnya, tapi keterampilan berpikir tingkat tingginya. Ya, ya. Jadi saya ulangi, yang kedua, pilihlah keterampilan berpikir tinggi, tapi materinya itu disesuaikan dengan level anak kita. Levelnya kan ada tiga saja levelnya itu. Ada yang higher achiever, ada yang middle achiever, ada yang lower achiever. Kalau lower achiever berarti rata-rata. Mungkinnya di bawah, pilihlah juga yang rata-rata. Yang penting Bapak-Ibu nanti fokusnya begini. Ketika kita masuk kelas, kita fokus yang pertama adalah how to make students happy. Bagaimana dalam pembelajaran itu membuat siswa itu senang dulu, happy dulu. Jangan mikirkan materinya, jangan. Masuk kelas itu bahagia dulu. Kenapa? Karena apalagi di rural area mungkin hidupnya kan itu serba terbatas. Mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka nanti dia dapat kasih sayang dari guru bahasa Inggrisnya. Kan luar biasa. Maka dia bahagia. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan di rumah, tapi dia dapatkan di sekolah, itu dia senang. Jadi tugas pertama guru itu adalah how to make students happy. Itu dulu. Jadi begitu kita masuk kelas, niat saya itu bikin senang. Habis pelatihan, nanti ada habis pandemi ini sudah selesai, maka kita tatap muka, nanti masuk kelas, kita ubah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar, itu kurang bagus bahasa itu ya. Belajar terus, jadi diganti nanti. Anak-anak, hari ini kita tidak belajar. Nah, itu kan inovasi namanya. Jadi kan dari dulunya belajar, tidak belajar. Kenapa Pak? Kita main-main saja. Padahal belajarnya itu dari permainan itu, ya seperti itu. Jadi permainan kata-kata saja. Jadi itu yang namanya kreatif, guru yang kreatif. Nah, yang kedua indikatornya adalah siswa itu aktif, mau melakukan sesuatu. Nah, makanya nanti keterampilan abad 21 saya bahas juga. Nanti, jadi ada satu buku yang mengatakan mengapa siswa yang A itu bekerja kepada siswa yang C. Gitu ya. Ada dulu orang kuliah itu nilainya A terus. Begitu dia lulus, dia itu jadi karyawannya mahasiswa lain yang nilainya C terus. Ya, jadi waktu kuliah nilainya C terus, tapi dia jadi bos, jadi wali kota. Ya, begitu dia memilih staf ahlinya, kawan-kawannya dulu yang A di kampus. Nah, itu nanti fokusnya anak kita itu. Jadi keberhasilan hidupnya itu tidak selalu berkorelasi dengan kesuksesannya dalam menguasai mata pelajaran tertentu. Jadi bikinlah mereka bahagia. Tapi kata kuncinya tadi kan ada pendidikan karakter tadi, keterampilan abad 21, kemudian ada literasi, ada HOTS. Jadi jangan terpengaruh dengan materi yang sulit-sulit. Biar sederhana saja, levelnya kan MA. Oh ternyata bisanya cuma levelnya setingkat MTS saja. Ya kan tidak ada ujian nasional juga kan, kita juga yang menentukan. Ya seperti jawabannya dulu Pak Sumadi, nanti diskusi kita masih banyak lagi insya Allah pada Zoom yang berikutnya. Baik, mungkin ada satu lagi boleh. Pak, saya nggak pakai video karena jaringan naik ya, turun. Boleh tanya? Ya, ini Ibu. Ibu Aida Rahmawati. Ibu Aida Rahmawati, cuma saya lupa ganti nama sebentar. Oh, masih Rahmayani ya? Ibu Aida Rahmawati. Iya ya, Ibu Aida Rahmawati. Ya, yang penting kedengaran di situ. Ya, silakan. Ya. Oke. Boleh nggak Pak Anu? Saya agak bingung masih tentang tugas untuk pemetaan ini disuruh menganalisis sesuai format yang ada di video dan apa yang Bapak sampaikan tadi kebetulan naik turun tadi jadi nggak begitu jelas. Boleh nggak Pak bertanya tentang itu? Iya. Ya. Apa maksudnya menganalisis sesuai format yang ada disampaikan tadi. Ya. Baik. Jadi tugas kita, Bapak Ibu ya, cuma mengisi format itu tadi berdasarkan contoh. Ya, jadi ada sudah penjelasannya. Artinya kata kuncinya di sana harus ada indikator jembatan, ya, indikator jembatan, perantara namanya indikator perantara, ada indikator kunci, tidak mesti ke indikator pengayaan. Artinya kita memilih kata kerja operasionalnya, Bapak Ibu nanti bisa saja langsung di Google ditanyakan nanti kata kerja operasional
untuk HOTS misalnya kan tinggal diketik saja di situ. Jadi di nanti saya share juga di grup itu yang ininya yang PowerPoint-nya saya share juga di grup. Mungkin ada juga sudah ada yang sudah nonton videonya juga ya. Mungkin sudah ada juga di videonya yang saya di web PJJ begitu kita klik nanti sudah, langsung. Sudah, Pak. Ya, tapi yang ini nanti saya share juga. Jadi tugasnya sederhana saja. Mungkin memilih satu KD, lalu Bapak Ibu bikin 3 indikator dari KD itu berdasarkan format itu. Jadi saya menilainya itu berdasarkan pemahaman Bapak Ibu nanti apakah indikator yang dicapai itu sudah berdasarkan HOTS. Itu saja dulu sederhana ya. Berdasarkan HOTS, kalau yang lainnya nanti ada literasi, ada pengembangan karakter, itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang indikator untuk pertemuan ini, Bapak Ibu semuanya bisa bikin indikator pencapaian kompetensi menggunakan HOTS. Artinya ada kata kerja, proses menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta. Nah, itu jadi dipilih nanti. Jadi kita memilih kata kerja di situ. Jadi kata kerja di KD itu harus dijelaskan nanti. Bapak Ibu nanti boleh lebih kreatif lagi menjelaskannya ya. Karena yang saya bikin itu standar. Apabila Bapak Ibu sudah mengupload tugas itu standar, itu nilainya sudah 85 sesuai standar. Oh, ternyata ada yang lebih jelas lagi, ada beberapa contoh ini yang hot yang lotnya seperti ini, yang modnya seperti ini, itu bisa 90. Jadi Bapak Ibu, yang standar saya sudah 85. Ah, jadi itu lulus semuanya ya. Jadi setiap tugas itu minimal nilainya 80 untuk lulus pelatihan ini. Supaya jangan minimal, maka setiap ada yang mengupload saya beri nilai 85 duluan. Ya, sebelum saya baca sudah 85. Nah, itu begitu lihat filenya 85 dulu ya. Oh, dibaca, oh bagus, berarti 90. Nah, jadi ringkasnya hanya mengisi berdasarkan format yang disediakan. Format itu kan contohnya, lihat saja. Bapak Ibu bikin lagi formatnya di Word dulu. Bikin dulu di Word, formatnya diisi. Kalau sudah yakin, baru nanti di export ke PDF, baru di upload. Jangan lupa juga memberi nama filenya. Ya, Bu Aida, seperti itu Bu Aida ya. Jadi tidak sulit anunya tugasnya. Paling satu halaman saja cukup, satu lembar kertas. Gitu. Jelas, ya. Pak. Ya, baik. Nah, baik mungkin. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita sesuai jadwal kita untuk pertemuan ini kita cukupkan. Nah, selanjutnya yang belum bikin PowerPoint untuk grup itu silahkan dibikin yang sebagus-bagusnya ya untuk grup itu, kemudian di-share di grup kita. Kemudian jangan lupa setiap kelompok itu ada ketua kelompoknya, ada adminnya. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu silahkan nanti dibuka saja ke materi pelatihannya terakhir, praktek pembelajaran itu seperti apa tugasnya ya, bikin video pembelajaran. Mereka itu kreatif bikin videonya itu, ada yang pakai grup WA saja. Grup WA itu kan bisa berlima kan video call-nya. Ada yang pakai Zoom, ada juga. Itu contohnya sudah ada. Jadi dari contoh itu Bapak-Ibu lebih kreatif lagi. Nah, contoh mereka dulu yang guru MA yang angkatan dulu yang hebat-hebat juga itu sudah mampu dia membuat video pembelajaran. Karena itu ada namanya kolaborasi. Dalam satu kelompok itu harus ada yang bagus IT-nya ya. Ada juga, harus ada juga yang tidak bagus IT-nya. Nah, gitu ya. Supaya tidak bagus nih belajar. Nah, seperti itu. Jadi berkolaborasi. Masing-masing kita punya kelebihan. Ada yang kelebihan berat badan, ada juga. Ya, jadi kelebihan itu kita bagikan itu kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Kita tutup untuk pertemuan sesi ini. Dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.